Baik, secara umumnya bila berlaku kematian, ya, ada 5 perkara penting lah. Bila berlaku kematian, contohnya sama ada kematian pasangan, ya, kematian ibu bapa, kematian beradik sebagainya, ada 5 tanggungjawab ahli waris yang perlu kita selesaikan segera. Saya bergantung pada harta pusaka yang tinggalkan lah. Ya. Baik, yang pertama sekali ialah urusan pengurusan jenazah, of course lah. Ya. Itu paling penting untuk pengurusan jenazah. Saya. Dan pengurusan jenazah tersebut kita boleh ambil daripada harta pusaka si mati. Ya. Dan dari sudut nak dari semayang jenazahnya, sebelum semayang jenazah dimandikan dulu, ya, kan disemayangkan, sebelum itu dikafankan, disemayangkan, sebelum akhir sekali dikebumikan. Ya. Dan semua itu ada kos dia. Kan? Nak, ya, kebumikan, ada kos untuk adinya, untuk kena dikubur dan sebagainya. Kos-kos tersebut kita boleh ambil daripada harta pusaka si mati. Itu pertama. Yang kedua, kita kena selesaikan hutang. Ya. Ini kadang-kadang ramai orang terlepas pandang. Kan? Hutang pula ada 2 jenis. Hutang, ya, dengan Allah, hutang dengan manusia. Hutang dengan Allah seperti hutang zakat, hutang fidyah dan sebagainya, kena selesaikan. Dan hutang dengan manusia, hutang bank, hutang ataupun hutang runcit, hutang kedai perabot dan sebagainya, kena selesaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, barulah kita pergi kepada harta sepencarian. Ya. Dan harta sepencarian ini berkaitan dengan hubungan suami isteri, dan kalau yang terlibatnya ialah yang kematian melibatkan pasangan lah, ya, topik kita pada hari ini. Dan topik tentang harta pencarian, kalau kita tengok dalam sirah Nabi, kalau zaman-zaman dulu, zaman-zaman Nabi tak timbul isu ni. Ya. Cuma isu ni timbul terutamanya di kalangan ulama Nusantara apabila kita tengok, perhatikan sekarang ni ramai suami isteri yang bekerja bersama-sama. Ya. Jadi akan timbullah isu harta pencarian. So lepas habis harta pencarian, barulah kepada wakaf, ya, dan akhir sekali barulah pada faraid. Barulah hak-hak ahli-ahli waris yang faraid yang terlibat. Yang mungkin topik kita pada pagi ni berkenaan tentang harta pencarian. Ya. Tentang topik-topik ini lah yang kadang-kadang kita saksikan, topik harta pencarian bukan sekadar waktu selepas berlaku kematian. Saya. Ia juga terlibat apabila berlaku perceraian, ya, ataupun poligami. Cuma untuk topik kita ialah tentang berkaitan tentang kematian, ya, topik harta sepencarian. Dan harta pencarian, kita selaku ketika hidup, sebaiknya kita suami isteri, kita dah buat satu deklarasi, ya, untuk memudahkan proses apabila berlaku musibah nanti. Saya. Kan? Sebab kita nak bersedia sama ada na'udzubillah lah, berlaku perceraian, berlaku poligami, ataupun yang akhir sekali, konfirm-konfirmnya berlaku kematian. Ya. Jadi kita kena rancang harta sepencarian. Ya. Kadang-kadang ada orang, contoh dia buat, dia beli rumah, dia kata milik dia. Ya. Tak terlibat harta pencarian. Tidak. Harta pencarian, kalau ikut daripada fatwa beritahu, ialah sebarang harta yang wujud dalam tempoh perkahwinan. Saya. Itu dikira sebagai harta sepencarian. Tidak kira sama ada harta itu dibeli daripada harta suami ataupun dibeli daripada duit isteri. Ya. Mak kata tak kira lah isteri beli yang isteri punya ataupun suami beli yang suami punya, boleh dikira sebagai harta, ya, sepencarian. Dan maksimum untuk tuntutan harta sepencarian, kalau berlaku kematian ataupun berlaku perceraian tadi, mungkin mahkamah boleh putuskan sehingga 50%. Ya. Itu antara benda yang kita kena concern, dan benda itu kena rancang ketika hidup. Ya. Sebelum berlaku kematian. Ramai orang bila dah berlaku musibah, ya, bau perasan. Ya. Ramai sangat. Sama lah macam isu faraid dan sebagainya, isu pusaka. Bila dah berlaku, baru tergadah kan. Itu jadi topik kita pada hari ini sangat-sangat bagus sebab dapat bagi kesedaran kepada pihak penonton untuk rancang perancangan kewangan, terutamanya untuk kematian daripada sekarang. Bukan dah tua, bukan dah umur 50-60 baru nak rancang, sebab mati tak kira muda ataupun tua, ya, tak kira sakit ataupun sihat. Saya memang sangat tertarik dengan, sangat related dengan diri saya, dan apa yang tuan cakap tadi memang semuanya saya lalui sendiri, bukan dengar saja kan. Ya. Masya-Allah, memang saya rasa kita kena highlight topik ini sebab banyak benda yang kita tak sedar, dan kita memang lepas bila tak ada, barulah kita tergadah, barulah kita semua kelam kabut. Ya. Dan untuk saya sendiri memang pemergian arwah secara mengejut sangat, dan saya memang dalam keadaan yang tak bersedia langsung. Ya. Physically, emotionally, mentally, financially, semua tak bersedia kan. Dan tak pernah terfikir. Kita punya orang kata kealpaan, kita tak pernah terfikir boleh mati macam tu, boleh Allah boleh ambil macam tu je kan. So semasa saya kena tu, memang saya pada masa tu, saat tu memang dunia ni saya tak nampak dah. Saya nampak gelap, saya tak tahu. Allah. Yeah. Saya dah macam apa aku nak buat lepas ni? Memang kosong-kosong. Tapi alhamdulillah, saya bertekad dan mendekatkan diri saya dengan, saya mencarilah, saya tanya-tanya ustaz ni, ustazah ni, dengan orang-orang yang banyak ilmu lah. Dia orang yang bagi saya support dari segi dalaman. Sebab kita ni kadang-kadang kita time tu kita dalam edah, kita macam lost. Betul.
especially dari segi sudut emosi kat dalam ni. Yang kat luar tu orang lain duduk sibuk fikir faraid, fikir ini. Kita duduk, jiwa kita ni kan, aku serabut, aku nak fikir. Jadi tak nampak tau. Jadi alhamdulillah, dengan sebab kita ada ilmu sikit-sikit tu, alhamdulillah saya belajar redha. Yeah. Di mana redha tu saya pegang sampai dah sekarang dah 3 tahun lebih dah. Yeah. Itu fasa suami lah. Dan saya melalui, terpaksa melalui semua fasa yang Tuan cakapkan tadi. Faraidnya, LA-nya, surat inilah, surat ini, sejak apa benda semua ni, aku tak tahu, tak pernah fikir kan. Yeah. Tapi alhamdulillah, kalau sekarang ni orang boleh tanya, saya boleh cakap satu-satu dan apa fasa-fasa yang terpaksalah kita lalui. Walaupun redha pun memang benda-benda yang kita tak suka dan tak reti tu, kena tahu dan kena reti dan kena bersedia. Yeah.